Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video sebelumnya kita belajar ilmu tajwid tentang hukum nun mati dan tanwin. Untuk kali ini kita akan belajar ilmu tajwid tentang hukum nun mati. Seperti apa sih hukum nun mati dan ada berapa sih hukum nun mati? Mari kita belajar bersama. Ini dia hukum nun mati. Mim mati itu mim yang disukun. Ada berapa sih hukum mim mati di dalam Al-Quran? Hukum mim mati di dalam Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, kedua adalah ikhfa syafawi, yang ketiga adalah izhar syafawi. Ketiga hukum mim mati ini akan kita bahas satu per satu. Langsung saja, untuk idgham mutamatsilain ini mempunyai satu huruf yaitu mim. Ini yang perlu kalian hafal. Idgham itu memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Misal nih ada lafaz mimma. Lafaz mimma ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Kita bahas saja idghamnya. Idgham itu memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Jika ini tidak ada tasjid, otomatis kalian akan membaca minma. Akan tetapi lafaz minma ini adalah bacaan idgham bi ghunnah, sedangkan idgham adalah memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua, maka lafaz minma ini dibaca mimma. Jadi seolah-olah lafaz minma ini menjadi seperti ini. Seolah-olah nunnya itu hilang. Jadi idgham itu memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Untuk mutamatsilain ini adalah sama sifat dan juga sama makhraj seperti huruf mim dengan huruf mim. Keluar makhrajnya itu tempatnya sama, kemudian kalau dilihat sifatnya pun sama, bentuknya pun sama. Jadi yang dimaksud mutamasinya itu sama makhrod dan juga sama sifat. Untuk contoh idgham mutamasi lain di dalam Al-Quran itu ada banyak, tapi saya hanya ambil dua contoh saja. Kalian bisa simak lafad lahum fiha fakihatu walahum mayat daun. Kalian fokus pada lafaz lahumma. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf mim, sedangkan mim ini adalah hurufnya idgham mutamatsilain. Maka pada lafaz lahumma ini dihukumi idgham mutamatsilain. Cara bacanya memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Enaknya di dalam Al-Quran huruf mimnya itu sudah diberikan tasjid. Untuk contoh yang kedua bisa kalian simak lafaz di bawahnya, idza adzaqahum minah. Kalian fokus pada mim mati bertemu dengan mim pada lafaz qahum mi. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim, kasusnya sama seperti lafaz yang di atas. Selesai sudah untuk idgham mutamatsilain, lanjut ke hukum yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Untuk ikhfa syafawi ini mempunyai satu huruf yaitu ba.
Untuk contoh ikhfa syafawi, bisa kalian simak lafaz di samping wa ma qaumul lutim minkum biba'id. Kalian fokuslah pada lafaz kum biba'id. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba, sedangkan ba adalah hurufnya ikhfa syafawi. Maka lafaz minkum biba'id ini dihukumi ikhfa syafawi. Cara bacanya samar. Jadi ketika kalian membaca Al-Qur'an, di situ ada huruf mim mati atau mim yang disukun, terus di depannya ada huruf ba, maka di situ dibaca samar atau dihukumi ikhfa syafawi. Untuk selanjutnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ini mempunyai 26 huruf, yaitu alif, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya. Untuk izhar syafawi ini, cara bacanya itu jelas. Langsung saja kita lihat contohnya, bisa kalian simak pada lafaz di atas. Alam nasyarah laka sadrak. Kalian fokuslah pada mim mati yang bertemu dengan huruf nun. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Sedangkan nun itu adalah hurufnya izhar syafawi. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, di situ ada mim mati atau mim yang disukun bertemu dengan salah satu huruf 26 ini, atau seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka di situ kalimatnya dihukumi izhar syafawi. Cara membacanya pun jelas. Untuk contoh yang lain bisa kalian lihat lafaz di sampingnya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Di sini ada mim mati bertemu dengan ya. Sedangkan ya ini adalah hurufnya izhar syafawi. Maka pada lafaz alam yajidka, alamnya dibaca dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran untuk kali ini. Inti yang dari saya sampaikan tadi adalah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, di situ ada mim yang disukun atau mim mati, di situ mempunyai tiga huruf. Kalau tidak idgham mutamati lain, ya ikhfa syafawi. Kalau tidak itu ya izhar syafawi. Tidak lepas dari tiga huruf. Di situ akan disebut hukum idgham mutamati lain jika ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Di situ disebut hukum ikhfa syafawi jika ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Di situ akan disebut izhar syafawi jika ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Untuk kali ini cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.